Pemergian legenda bola sepak tanah air, Allahyarham Muhammad Hashim Mustafa, dianggap satu kehilangan yang besar dalam arena bola sepak negara ini. Kehilangan bekas penjadi terbanyak dan penerima anugerah kasut emas pada era 90-an itu sangat dirasai dalam kalangan pemain bola sepak Kelantan, UMNO, terutama mereka yang seangkatan dengan beliau. Menurut bekas pengurus The Red Warriors atau TRW, Azman Ibrahim, bakat dan ilmu dalam bola sepak yang dimiliki arwah Muhammad Hashim sangat banyak dan tidak sempat dikongsi seperti yang diimpikan arwah untuk bergelar jurulatih. Allahyarham Muhammad Hashim meninggal dunia jam 10.25 malam tadi dan jenazahnya diselamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Al-Husna 1, Kampung Gucil, Baung Ayam pada jam 10.30 pagi tadi. Allahyarham yang menghidap penyakit kencing manis meninggalkan seorang balu dan tiga cahaya mata.